since resistor ni adalah satu komponen elektronik yang mana mengehadkan ataupun meningkatkan atau menurunkan kadar rintangan untuk arus elektrik bergerak. So daripada resistor ni lah, bila current bergerak dia akan membenarkan contohnya blower. Blower akan laju blower tu sama ada pusingan laju ke ataupun pusingan slow ke bergantung kepada berapa kadar current yang melepasi daripada resistor ni. So apa yang kita adjust selalunya, kita pusing-pusing kat sini adalah kita mengubah berapa kadar rintangan untuk arus elektrik mengalir. Dan juga untuk switching ni ada dia punya button dekat sini tu adalah untuk on off supply, yang mana arus elektrik tu akan melalui litar lah. Litar. So arus elektrik semuanya berkaitan dengan arus elektrikal lah, dan juga kawalan elektronik. Ada sambungan dengan relay dan sebagainya. So untuk membaik pulih ni, ini kena ada kemahiran terutamanya dalam bidang elektrikal dan elektronik lah, untuk kita buat troubleshooting masalah-masalah ni, untuk pergi lebih detail lah.